Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, teman-teman, sobat Supri Channel? Semoga sehat selalu bersama keluarga di luar sana. Dan saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk meninggalkan pesan, like, komen, dan subscribe. Untuk mendapatkan informasi notifikasi per video terbaru dari Spirit Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor tentang keberadaan objek wisata bersejarah Benteng Rotterdam Kota Makassar. Perlu kita ketahui Benteng Rotterdam Makassar merupakan salah satu situs budaya yang Dilindungi dan dijadikan sebagai tempat edukasi di kota Makassar dan sekitarnya. Benteng Rotterdam terletak di Kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Guantanamo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Iman Rigau Deng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulawang. Pada awalnya, benteng ini berbentuk segi empat seperti ciri khas benteng Portugis. Namun, ketika kerajaan Gotalo menyerah setelah menandatangani perjanjian bunganya pada abad ke-17 benteng Port Rotterdam jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi benteng yang saat ini benteng Rotterdam sebelumnya adalah peninggalan kerajaan Guatalo yang bernama benteng ujung pandang atau yang biasa kita kenal benteng ujung pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada tahun 1634, ketika itu pemerintah Sultan Alauddin konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros benteng ujung pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan COC di bawah pimpinan Cornelis J. Spellman di tahun 1655 sampai 1669. Kala itu, kerajaan Gotelo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah kan benteng ujung pandang kepada Belanda sebagai hasil kesepakatan dari perjanjian Bungaya. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian yang dibuat oleh VOC, Belanda, dan kerjaan Guatallo. Setelah jatuh ke tangan Belanda, benteng ujung pandang kemudian diganti namanya menjadi benteng Fort Rotterdam. Sesuai nama kelahiran Spelman. Spelman kemudian membangun kembali Benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Eropa. Sejak itu, Benteng Fort Rotterdam menjadi kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Sulawesi. Benteng Fort Rotterdam merupakan satu di antara. 15 benteng pengawal yang dibangun oleh kerajaan Gotanlo untuk menangkal invasi Belanda ke wilayah Sulawesi. Benteng-benteng tersebut membentang dari utara hingga selatan dengan benteng utamanya yaitu benteng Somba Opu. Akan tetapi, 15 benteng tersebut tinggal satu yang masih berdiri kokoh yaitu. Benteng Fort Rotterdam. Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga 1930, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi dan pusat pemerintahan. Dan salah satu peristiwa bersejarah penting yang terjadi di Benteng Rotterdam adalah Digunakan sebagai tempat untuk menawan beberapa tawanan, dan salah satunya adalah Pangeran Diponegoro sejak tahun 1833 hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Disinilah Benteng Rotterdam, Pangeran Diponegoro, telah wafat. Itulah informasi singkat terkait dengan keberadaan objek wisata Benteng Rotterdam yang merupakan objek wisata kebanggaan warga Makassar dan Sulawesi Selatan. Bagi teman-teman yang di luar sana yang berkunjung ke Kota Makassar, jangan lewatkan untuk berkunjung ke situs-situs bersejarah dan salah satunya adalah Benteng Fort Rotterdam. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari Super Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.